bawang je. Ah. Semani liai je, mah tengah-tengah dalam barang bubu ini mah yang kencang ah. Iyalah. Ah tu nang gak tapo kan dia awak mana menuntut kalau dulu tibo di sini nang gak sulit bawa mendepen bawa uji dah tarik tu. Ya bawa urik-urik lah. Ah GP ada yang ada lah. Ya. Tak ada lah dah habis you itu nya dong. Ya. Ah jadi awak ada gigi he, sendu ada dua nan. Ya. Ya magir pun jawi bertolong ya. Iyalah. Gak. Ya. Mana gak ah. Ya. Picture pak dan nando nana mortai. Ah keluar lah dia. Ah berbetung kawan. Oi, jadi ya down memang memang ada tu. Iyalah. Iyalah. Jangan sebut-sebut kurang. Kecil dia ketika awak menuntut dia masih ada yo tiga lah nak. Cuma dah sempat keluar. Dia apa jenis bunyi awak dah tahu. Iyalah. Jadi ya down lah bawa pai ke ya? Iya. Tiga lah. Iya, ada tiga lah ketika itu. Jadi nan didapat dari dia 9 macam. Tari piring, lagu gadang, siamang tagagau, wanigotigo, tae, minjek bawang, sumani iliayi, sumani duo, tok kurai nama. Itu nama pilihan tok kurai itu nanti terakhir lah lagi. Iyalah. Tak tae tadi dah? Tak. Tok kurai. Yeah. Ini lagu, lagu yang lo simpan, tak mula lagi dari dulu di Rangado. Yo istilah nang gaek-gaek dari awak berguru gelewa nan nampek tu memang dak mun nan bagi ni tu. Iyalah. Nan lagi yang korang tari piring si amang ter gagau lagu kedap. Iya. Ah tu pada umumnya awak mencari dari daerah cepat kau memang itu nan ado ni. Iyalah. Memang itu nan ado ni. Lagi dari ngoda-ngoda siasa. Iyalah. Bet lawak kan lawak lah cukup lah mencari sekarang kan. Kau memang itu nan ado ni. Iyalah. Tanya cik lewa lah gurunya nah. Iya. Itu bodoh lu itu nak bunuh nak. Masalahnya itu nanya apa nanya. Itu nanya terima dari gurunya nanya. Iya. Apa doa banyak kira lain. Jadi ada rumus dipakai 3-1-5 sampai kali 3 1-3 3-1 2-1 3-1 dah balik. Iya. Ada yang satu saya? Ada yang satu saya. Iyalah. Taih nama. Iya. Nah, kemudian untuk harmoninya ada setengah kan ya? Setengah untuk mencukupkan bunyi mungkin untuk menyambung kok dulu setengah dari walang atau dari anaknya sambung lah di duit setengah. Iyalah. Jadi menjadi boleh. Iya. Ini bunyi telempong kok sama je bola. Iya. Sama nak je bola. Iya. Tak boleh pecah lah. Tidak apa mau. Ada mengguat telempong kalau lape-lape saya mengguat balang tu nyosak ketu-ketu saya bunyi. Iyalah. Terereng, 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 teng, 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 terereng, teng, teng. Itu boleh lah. Iyalah. Ya sebabnya kek kau jana. Etongan seni musik ko tak lepas dari matematika. Iya. Jadi ada rumus yang digunakan untuk menghasilkan bunyi harmoni yang indah. Ada hitung-hitungan yang digunakan terang kek kek. Nah, kau kalau sebut dasarnya kek. 3-1 sampai 3 kan. Ya. Ah, ada yang 3-3 okay. Ya, 3-3. Ya. Jadi tak bisa dilepaskan musik go dari matematika. Ya, ya. Ya. Ada kerana itu wak cuba mencari rumusan yang pakai dalam gak gak. Wak kadang-kadang kan menerima aneh manis ya kan ya. Ya. Wak cuba orang gak gak mencari musik go sari ya. Malah dek awak pribadi ya. Awak juana guru gek muni lah bertemu wak. Ya. Suku ya wak. Iyalah. Sampai dia betul banyak lah. Iyalah. Ko rencananya video ko masukin si internet. Kalau nak gay tau. Kalau nak gay tau. Kalau menurut cerita. Guru gek muni ko berdua. Ya. Namo dalam lingkau. Malah pangku-pangku wak ni nyoba sobok telempong ko. Iyalah. Tu sementara wak kunci siko lo ko masuk dengan ko ke internet ah. Wak mencari rumus saya deh. Ya. Kele nak gaya ka? Lama gak kare le jawe. Ya. Lah. Nah, itulah sekilas cerita-cerita kita. Salah seorang seniman atau maestro telempong. Jadi kalau pakar seniman maestro ko lebih stek dari pakar ya. Lah. Iyalah. Jadi
Mudah-mudahan rumus dan konsep dari leluhur awak dapat kita temukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.